Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wabil khusus pada para sesepuh tokoh masyarakat, alimil wal ulama, para kiai, tentunya para asatiz, insyaallah mudah-mudahan pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah kasih sayangnya kepada kita semuanya, amin. Dan semoga Allah mencurahkan keberkahan sekaligus menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, karena kita hamba-hambanya, makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, da'if. Maka kita mengakui dan menyadari lebih banyak dosa dan kesalahan yang kita kerjakan dibanding ibadah yang kita laksanakan. Ibadah ada terikat dengan waktu dan tempat. Kalau sholat ada waktunya, sholat ada tempatnya yang mesti bersih dan segala macam. Tapi kalau bicara bikin dosa, bikin maksiat, itu enggak terbatas jam berapa saja dan di mana saja bebas. Maka kalau kita menyadari sepenuhnya, sesungguhnya kita ini, bapak-bapak hadirin sidang majelis ta'lim Masjid Baitul Izzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, amin, bahwa kita lebih sering melakukan dosa, lebih banyak melakukan maksiat daripada ibadah kepada Allah. Tapi kita yakin dan percaya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Maka ketika kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya, maka konsekuensinya perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tentunya dengan segala harapan semoga apa yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dosa dan kesalahan yang barangkali pernah, yang selalu kita laksanakan atau kita pernah melakukannya, semoga Allah mengampuni kita dan membersihkan diri kita daripada segala yang namanya dosa, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang majelis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pagi hari ini insyaallah menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbicara tentang kebahagiaan ada dua macam, ada dua hal. Ada yang disebut dengan kebahagiaan yang majazi. Yang kedua adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang majazi itu adalah kebahagiaan, atau bisa juga dikategorikan dia merupakan suatu kesenangan, tapi sifatnya adalah sementara, sifatnya tidak kekal. Orang banyak uang, banyak harta, biasanya dia senang, tapi juga tidak akan menimbulkan, tidak akan memunculkan atau melahirkan yang namanya kebahagiaan. Karena belum tentu orang kaya itu bahagia, tapi belum tentu juga orang yang miskin itu menderita juga tidak. Tapi artinya ini yang disebut dengan kebahagiaan adalah merupakan suatu rasa yang ada di dalam kalbu seseorang, sehingga segala apa yang dia rasakan adalah dia merasakan suatu kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan
yang sekaligus akan menumbuhkan ghirah dalam hidupnya, dalam perbuatannya. Untuk apa? Senantiasa perbanyak untuk amal ibadah. Itulah kebahagiaan yang hakiki sesungguhnya. Tapi kebahagiaan yang majazi adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara, adalah kebahagiaan yang bersumber daripada karena harta dan dunia. Dunianya boleh hebat, hartanya banyak, jabatannya dan kekuasaannya tinggi, tapi sesungguhnya belum tentu dia merasakan kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Kebahagiaan yang semacam itu, kesenangan yang semacam itu, pada akhirnya itu akan sirna. Karena hidup ini, bapak-bapak hadirin, paling lama umur manusia di akhir zaman ini, ya 100 tahun aja udah bagus, tapi kayaknya belum. Ya, kalau dari hadis Nabi, sesuai dengan umur nabinya, jadi 63 tahun. Tapi artinya itu adalah merupakan sesuatu yang bisa dihadiskan oleh Rasulullah. Namun meskipun panjang umur, pada hakikatnya pada akhirnya juga tidak ada manfaatnya. Karena apa kata Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishhu fi khalqi afala yaqilun. Itu surat Yasin. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan kepada kejadian asal. Artinya kayak anak kecil lagi. Makanya kalau sudah umur-umur 80 tahun lah ya, 70 tahun lebih, itu kadang-kadang punya mobil yang mewah juga enggak bisa naiknya, kecuali dipapah. Make sudah enggak bisa. Rumah tingkat 3 apalagi. Untuk naik ke lantai 1 saja, lantai 1 aja pindah ke kamar mandi udah susah. Hidup. Mau jalan-jalan udah enggak bisa lagi. Jadi artinya kalau sudah dipanjangkan umur oleh Allah, maka dikembalikan kepada kejadian asalnya. Maka kebahagiaan yang berdasarkan daripada harta dan kekayaan segala macam, pada hakikatnya adalah sifatnya sementara. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan yang hakiki, yang ini yang disebut oleh kita tadi adalah kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Orang-orang yang ingin menggapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, maka yang pertama adalah sebagaimana Allah mengatakan, aku ciptakan manusia di atas muka bumi ini tidak lain kecuali yang pertama adalah beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bersyukur, maka senantiasa dia sadar betul. Bersyukur dalam makna melaksanakan, memerintahkan, menggunakan segala fasilitas anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Orang yang bersyukur, orang yang senantiasa selalu pandai berterima kasih kepada Allah. Orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, minimal dia memahami bahwa yang pertama, apa yang dia punya, apa yang dia rasakan, apa yang dia terima, itu adalah bukan semata-mata karena dirinya, bukan semata-mata karena kepintarannya, dan bukan semata-mata karena kekuasaannya. Tapi dia yakin dan percaya itu adalah anugerah dan karunia dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka akan muncul dalam kalbu dan sanubarinya bahwa dunia sifatnya adalah sementara, maka dia tidak pernah yang namanya hubud dunia, tidak akan pernah cinta kepada dunia. Kenapa? Dia yakin dan percaya semua yang sudah diberikan oleh Allah pada akhirnya akan diambil oleh Allah. Rumah mewah, harta yang banyak, jangankan itu, nyawa kita satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia sadar, ya Allah ya Rabb, ini adalah milikmu. Ya Allah, ini adalah kepunyaanmu. Hanya kita adalah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang minimal orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pertama dia sadar betul bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah merasa bahwa itu adalah miliknya. Sehingga apa? Dia senantiasa selalu tawadhu, tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur. Karena hidup pada akhirnya
adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka Imam Ghazali lebih jauh mengatakan ridho fi qismatillah. Dia ridho atas ketentuan Allah meskipun tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan, tidak sesuai dengan targetnya. Tapi dia ridho. Maka orang-orang yang semacam ini adalah termasuk orang-orang yang qanaah. Ketika kita menjadi orang-orang yang qanaah, maka insya Allah hidupnya selalu tenang, selalu bahagia, selalu senang. Karena apa? Dia yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itulah yang terbaik menurut Allah. Cita-cita boleh tinggi, keinginan boleh banyak. Semua yang namanya kecintaan dunia, siapapun pasti sudah punya rumah satu, pengen rumah dua. Sudah punya harta sekian, masih pengen lagi yang lainnya. Itu manusiawi namanya. Nah, kata Nabi, manusia itu belum berhenti. Walaupun dikasih di sebelah kanan emas sebesar gunung, dia pasti akan menuntut yang sebelah kiri juga sama. Nanti ujung-ujungnya terakhir adalah rumah di rumah masa depan, kain putih 12 meter, nah itu baru cukup manusia. Tapi ketika manusia benar-benar memahami bahwa ridho fi qismatillah, dia ridho atas ketentuan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang qanaah. Qanaah maknanya menerima segala apa yang diberikan oleh Allah dengan apa? Ridho. Ridho tidak hanya sekedar menerima, tapi ridho itu memaknai dalam adalah ada rasa suka, ada rasa senang. Jadi tidak hanya sekedar menerima, tapi dia ada rasa bahagia di dalamnya. Dia menerima itu kenapa? Dia yakin itulah yang terbaik menurut Allah. Karena kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu a'lamu ma la ta'lamun. Boleh saja sesuatu yang kau tidak suka, boleh saja sesuatu yang kau benci, kata Allah, wa huwa khairul lakum, padahal terdapat kebaikan buat dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh saja sesuatu yang kau cinta, engkau suka, engkau senang, wa huwa syarrul lakum, padahal terdapat keburukan buat dirimu. Artinya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala apa yang diberikan oleh Allah, maka ingin mencapai kebahagiaannya adalah menerima apa adanya. Karena apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena hakikat daripada hidup ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita rasakan akan nanti dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian syukur yang ketiga adalah para ulama sepakat memanfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah untuk apa? Ketika dia memahami tadi adalah bukan miliknya, ketika dia memahami ini adalah bukan kekuasaan dan kekuatannya semata-mata, tapi ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar bahwa segala apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik menurut Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya, maka terakhirnya dia memanfaatkan, mempergunakan semua yang telah diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, tidak lain kecuali apa kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka mempergunakan, memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah untuk apa? Lagi-lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki mumpung masih bisa berjalan, dia manfaatkan berjalan menuju masjid-masjidnya Allah untuk sholat berjamaah. Dia manfaatkan berjalan untuk menuju majelis ta'lim.
dia manfaatkan untuk menyambung silaturahim. Tangan masih bisa bergerak, dia manfaatkan untuk berbuat kemaslahatan, kebajikan. Karena suatu saat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ini kaki dan tangan suatu saat pasti akan diikat. Suka atau tidak, pasti. Cuman kapan, di mana, wallahualam bisawab. Ini kaki dan tangan nanti akan diikat, Pak. Yakin dan percaya. Kenapa? Jadi mumpung masih ada kesempatan, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Maka itulah orang-orang yang pertama insyaallah akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika dia sadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, ketika dia sadari dia pun tidak punya apa-apa, maka hatinya menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian dia manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Karena suatu saat nanti di yaumul qiyamah akan dimintakan pertanggungan jawaban. Karena semuanya pasti. Makanya apa kata Allah? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini di yaumul qiyamah mulut-mulut kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Mulut-mulut mereka ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tapi tangan-tangan nanti ini yang akan bercerita panjang lebar. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Apa yang pernah kita perbuat dan apa yang pernah kita kerjakan. Tidak pernah ada yang lepas daripada pengetahuan yang Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha mendengar segala sesuatunya. Maka bapak-bapak hadirin, itu bagian yang pertama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah senantiasa manfaatkan semua yang sudah diberikan oleh Allah. Tentu sesuai dengan secara profesional dan proporsional. Ada juga aturan mainnya. Tidak semua yang sudah dikasih rezeki, dikasih harta oleh Allah, tidak semuanya harus diinfakkan, tidak. Ada bagian-bagian tertentu dan ada aturan-aturan mainnya. Tapi orang-orang yang senantiasa punya harta, dia bersyukur kepada Allah, maka dia sisihkan sebagian. Karena dia sadar betul, harta yang sudah dititipkan oleh Allah, nanti akan dimintakan pertanggungan jawaban. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Dari mana engkau dapatkan dan kemana saja engkau pergunakan. Itu akan ditanya oleh Allah. Maka hadirin sidang majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau kebahagiaan yang hakiki adalah yang pertama pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik bersyukur adalah memanfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata dikasih oleh Allah, manfaatkan untuk baca Al-Quran. Telinga dikasih oleh Allah untuk bisa mendengar, manfaatkan untuk bisa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan pengajian. Karena telinga juga nanti akan dimintakan pertanggungan jawaban kemana aja. Mata ditanya, telinga ditanya. Maka hakikat daripada kehidupan, ketika dia menyadari dengan demikian, maka dia pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dia lahir, kita lahir ke atas dunia ini pun kita tidak tahu. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan engkau dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, engkau tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Maka sesungguhnya Allah melengkapi kamu dengan yang namanya pendengaran, setelah itu dikasih mata untuk bisa melihat, kemudian tahapan yang ketiga adalah dikasih hati agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Untuk apa semua itu? Kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kamu pandai bersyukur kepada Allah.
Bersyukur tadi, inti daripada yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, memanfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagian yang kedua adalah ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amalin bani Adam." Setiap yang namanya amal cucu Adam tidak pernah diterima oleh Allah kecuali illa lahum mukhlishin. Kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Ikhlas, bapak-bapak hadirin, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Ikhlas itu dari kata kholis. Kholis artinya suci. Kholis bisa berarti adalah bersih. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah suci daripada segala niat, suci daripada segala amal perbuatan, dan suci dalam segala tujuan apa yang dia lakukan. Yang keempat adalah suci, tujuannya tidak lain adalah hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ikhlas pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengawali segala amal ibadahnya, niatnya suci. Untuk apa? Semata-mata ibadah kepada Allah. Dia apapun yang dia lakukan cuma niatnya satu. Niat awalnya, saya hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya niat yang lain. Dia tidak pernah niat ingin punya harta sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau hanya sekedar ingin dipuji orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu riya namanya. Tapi niatnya cuma satu. Semata-mata ibadah kepada Allah agar Allah ridho kepada dirinya. Tujuannya adalah ingin mencapai ridho Allah. Lagi-lagi ridho tadi yang maknanya adalah suka. Jadi kalau orang senantiasa ingin mencapai ridho Allah, berarti dia ingin mencapai melaksanakan yang disukai, yang disenangin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Jadi kalau ingin mencapai ridha Allah, maka capai, niatkan agar apa yang kita lakukan, niat kita cuma satu, menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin, orang yang ikhlas ini memang ada tiga tingkatan. Ada keikhlasan yang pertama adalah khauf, artinya takut. Yang kedua adalah roja, artinya harapan, berharap. Yang ketiga adalah ridho. Nah, orang yang khauf, orang yang takut, walaupun pada hakikatnya ibadahnya diterima oleh Allah, tapi niatnya, apa nilainya, itu adalah tidak seberapa. Contoh, kita kalau memerintahkan anak kita, nak kamu ke masjid, nak kamu ke musola, itu anak berangkat. Karena apa? Dia takut sama bapaknya, dia takut sama ibunya. Tapi persoalan nanti dia sholat di masjid atau di musola, persoalannya dia bercanda, itu lain lagi urusan. Artinya dia berangkat itu semata-mata karena takut. Maka bapak-bapak hadirin, orang yang namanya ikhlas semacam ini tetap insya Allah dapat pahala di sisi Allah. Sama dengan kita takut masuk neraka, maka ibadah kepada Allah. Karena takutnya masuk neraka, itu sah-sah saja. Tingkatan yang kedua, orang yang namanya keikhlasan adalah tingkatan roja, artinya berharap. Jadi ketika dia berharap, sama dengan pedagang. Kalau orang pedagang itu, dia melakukan jual beli supaya dapat untung. Jadi kalau orang berharap yang namanya surga, ya sah-sah saja. Artinya tidak salah dalam hukum syariat maupun dalam hukum hakikat. Tetapi nilai daripada keridhaan, keikhlasan semacam ini, para ulama mengatakan bahwa itu adalah masih standar, masih normal. Tapi tingkatan yang ketiga, orang-orang yang ikhlas kepada Allah adalah ridho. Tadi apa yang saya sampaikan, tidak lain niatnya hanyalah semata-mata menyenangkan, mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita udah lepas daripada yang namanya takut, Pak. Tadi kalau kita cerita anak kecil, ketika diperintah oleh bapaknya untuk ke musala dan masjid, itu batasannya adalah karena dia takut. Tapi ketika sudah mulai dewasa,
dia bukan lagi berharap, bukan lagi takut sama bapak ibunya, tapi ada satu harapannya. Biasanya kalau orang tuanya pinter, nak kalau kamu nanti ke masjid, ya setiap pulang masjid 10.000, itu anak ada harapan. Artinya apa? Dia punya satu harapan. Tapi ketika kita sudah dewasa, sudah tua seperti ini sekarang, ini logika pak. Ketika kita sudah sekarang ini sudah dewasa, disuruh oleh ayah dan ibu kita untuk ke masjid, diingatkan untuk sholat, yakin dan percaya bukan karena kita takut. Yang kedua, bukan karena kita berharap dikasih sesuatu oleh ayah dan ibu kita, tapi ada satu niat yang kita inginkan, supaya ibu saya senang ketika saya berangkat ke masjid. Diperintah, nak kamu ke masjid, kita berangkat, karena kita sudah cukup dewasa, sudah cukup faham, sudah sampai akal kita, maka niat kita cuma satu, menyenangkan orang tua, bukan karena takut. Orang kalau pulang kampung bukan karena takut pak. Orang pulang kampung nemuin ayah dan ibunya bukan karena berharap dikasih harta warisan, tapi ada niat kita biasanya adalah menyenangkan orang tua. Ini yang dimaknai adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan lagi takut masuk neraka, bukan lagi berharap masuk surga, tapi dia berharap satu, menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaknai dengan ikhlas, kholis, suci, bersih daripada segala niat, adalah tujuan daripadanya hanya Allah. Yang kedua, suci dalam segala amal dan perbuatan, karena dia yakin dan percaya setiap apa yang dia lakukan nanti akan dihisab di yaumul qiyamah. Maka dengan demikian, orang-orang yang ikhlas, memang ini gampang, ikhlas itu gampang diucapkan, tapi memang sulit untuk dilaksanakan, karena ini adalah menyangkut masalah hati, menyangkut masalah sebab dan akibat. Karena ada sebab dan akibat, kadang-kadang kita terjebak dengan yang namanya akibat. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makan ada tiga dasar, tiga alasan. Orang mau makan itu alasan yang pertama karena lapar, yang kedua pengen kenyang, tapi alasan yang ketiga sesungguhnya bukan itu. Alasannya adalah satu, itulah semata-mata ibadah kepada Allah. Karena diperintah, makanlah dan minumlah, kata Allah, wala tusrifun, jangan kau berlebihan. Artinya ada perintah. Nah, ketika berniat, dia meniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka niat makannya adalah semata-mata karena Allah, bukan karena lapar, bukan pengen kenyang. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini barangkali sekedar apa namanya, mudah-mudahan insyaallah pemahaman kita, keikhlasan kepada Allah, lagi-lagi memang tidak mudah, tapi yang namanya ikhlas gampang diucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk dipraktikkan. Karena memang keikhlasan ini adalah hanya kita yang tahu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan itu baik daripada niat maupun perbuatan, dan nanti hasil daripada itu adalah tidak lain adalah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ikhlas berbuat amal ibadah yang diterima, yang diridhoi sesuai dengan syariat. Jangan ikhlas berbuat maksiat, itu beda lagi ceritanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena orang-orang yang ikhlas, maka itulah amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, ketika dia mempunyai tujuan dan niat yang lainnya, maka sesungguhnya a'maluhu maradudatun la taqbal, maka amal ibadahnya tidak diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ikhlas di dalam segala amal dan perbuatan. Semoga segala amal dan ibadah kita tidak lain niat kita hanya ingin mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat di yaumul qiyamah ada suatu cerita, ada suatu riwayat keterangan mengatakan bahwa ada seseorang yang amal ibadahnya hebat, amal ibadahnya bagus,
sedekahnya, zakatnya, sholatnya tidak pernah ketinggalan. Sehingga para malaikat berebut, setiap dia beramal, para malaikat berebut untuk menjemput amal ibadahnya. Sampai langit yang kedua, ketiga, sampai di hadapan Allah. Apa kata Allah, wahai para malaikatku, lemparkan kembali amal ini di atas kepala hambaku. Ditanya oleh para malaikat, kenapa ya Allah? Dia amalnya bagus, dia amalnya harum sampai ke langit. Kata Allah, sesungguhnya engkau tidak tahu. Ini hambaku beramal bukan karena aku. Maka kembalikan kepadanya. Nanti di yaumul qiyamah akan ada perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi sebaik apapun ketika nawaitunya sudah tidak karena Allah, maka amal ibadah itu tidak diterima. Semoga lagi-lagi bapak-bapak hadirin, tentunya untuk menjadi orang yang ikhlas tidak gampang dan tidak mudah. Mudah-mudahan kita insya Allah belajar sedikit demi sedikit. Semoga senantiasa segala amal dan ibadah kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, wa tawakkulu 'alallah, maka berusaha dan berikhtiar, tapi tawakal artinya pasrahkan segala urusannya kepada Allah, berwakil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya keikhlasan kemudian beribadah, ketika tidak diserahkan kepada Allah, maka dalam hatinya selalu berharap selain daripada yang namanya yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika bapak-bapak hadirin tawakal dalam makna adalah berwakil kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan hati menjadi tenang, menjadi bahagia. Kenapa? Urusan ini adalah bukan urusan kita. Pekerjaan ini adalah bukan hanya sekedar pekerjaan kita, tapi ini kita serahkan kepada Allah. Maka yang namanya berwakil, artinya seorang pimpinan kemudian punya wakil, maka wakil biasanya ketuanya itu diam, tenang. Kenapa? Dia yakin yang wakilnya ini lebih mampu daripada dia. Maka itu yang namanya tawakal. Maka ketika dia yakin dan percaya, segala urusannya akan pasti diselesaikan, dimudahkan oleh siapa? Yang kita berwakil siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak hadirin, orang-orang yang tawakal kepada Allah, para alimin, para arifin, para aulia, tentunya bukan makam kita. Itu makam-makam para aulia. Apa yang mereka kerjakan nanti, mereka tidak pernah berpikir. Semua hidupnya, semua gerakannya, semua aktivitasnya, dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya belum nyampe, dan itu bukan golongan kita. Kita ikhtiar berusaha. Ingat di dalam usaha kata Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya ini menyangkut masalah kehidupan, Pak. Dalam surat Al-Insyirah itu sebagian nanti ulama mufasirin mengatakan adalah menyangkut masalah kehidupan di atas muka bumi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan dalam hidup ini pasti ada kemudahan. Tetapi dengan satu syarat, fa iza faraghta fansab. Artinya selesaikan dulu kewajiban kepada Allah, maka barulah urus yang namanya nasibmu di dunia. Setelah itu wa ila rabbika faraghab, tapi hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Sehingga dengan demikian orang-orang yang insyaallah ingin mencapai kebahagiaan, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, baik dunia maupun akhirat, kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan insyaallah kita masuk golongan di dalamnya. Yang pertama, mari kita pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mari kita belajar untuk ikhlas. Segala apa yang kita kerjakan, jangan punya niat selain daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, serahkan segala urusan kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka yakin dan percaya semuanya pasti akan beres dengan baik dan benar. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari diri saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa yang biasa. Doa. Ada pertanyaan sebelumnya.
Minum dulu. Ya. Ridho dan takwa itu sama apa enggak? Ridho dan takwa. Bapak-bapak tadi sekilas ridho artinya adalah suka. Sedangkan takwa adalah merupakan satu amal dan perbuatan buah daripada keimanan. Jadi takwa dalam artinya adalah melingkupi segala apa termasuk ridho, termasuk syukur, termasuk ikhlas di dalamnya. Maka orang-orang yang sudah mencapai semacam itu, maka dia tergolong orang yang takwa kepada Allah. Jadi takwa lebih luas daripada yang namanya ridho. Kalau ikhlas atau ridho itu hanya sebatas bagian daripada amal, satu amal perbuatan. Sementara yang namanya takwa adalah segala amal perbuatan menyangkut hubungan dengan Allah dan juga menyangkut hubungan dengan secara horizontal kepada manusia, yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang pertama yakin dan percaya segala apa yang dia kerjakan Allah Maha melihat, segala apa yang dia perbuat Allah Maha mengetahuinya. Artinya punya keimanan, imannya kokoh. Kemudian dari iman itu maka dia melakukan amal perbuatan, melakukan amal ibadah, niatnya tadi semata-mata karena beriman, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru bagian-bagian itu tadi ada di dalamnya adalah syukur, di dalamnya ada ikhlas, kemudian di dalamnya ada tawakal, kemudian di dalamnya ada ridho fi qada'illah, baru ruang lingkup apa daripada itu adalah seutuhnya adalah takwa kepada Allah. Karena orang-orang yang takwa di situ pasti ada ikhlas, ada syukur, ada kemudian tawakal kepada Allah. Jadi takwa itu secara apa namanya ya, keseluruhan bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam Al-Quran nanti kalau kita baca zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya salah satu tadi petunjuknya adalah beriman kepada Allah, salah satu pembelajarannya adalah belajar ikhlas, itu di dalamnya sudah ada. Jadi dengan kata lain, nah kemudian takwa ini juga ada beberapa versi para ulama, versi para sahabat. Pernah ada dialog antara sahabat-sahabat Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar Siddiq. Mereka berkumpul dalam satu masjid, lalu turunlah ayat itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka terjadi dialog antara sahabat-sahabat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya Ubay, menurut ente takwa itu seperti apa? Lalu Ubay bertanya kembali, wahai Umar, Amirul Mukminin, apakah engkau pernah lewat di jalan yang penuh duri? Lalu Umar dan sahabat bertanya, menjawab, iya pernah. Bagaimana sikapnya? Apa kata para sahabat? Ketika kami lewat di jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan onak, maka kami berhati-hati, jangan sampai tertusuk oleh duri. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan itulah takwa. Artinya berhati-hati dalam segala amal perbuatan, meskipun itu kelihatannya dosa kecil, tapi lama-lama itu bisa jadi dosa besar. Jadi artinya takwa ini menurut para sahabat. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu. Boleh? Waalaikumsalam. Sama, Pak. Kita doa ini topik kita kan bahagia, menggapai kebahagiaan di dunia. Iya. Kalau dari esensi agama Islam itu kan tiga ya. Di belajarnya saat diskusi sama. Iya. Esensi agama itu kan tiga. Nama akidah tadi sudah di
semakin kuat akidah kita, semakin bahagia juga semakin. Kedua, syariat. Kemauan yang jika kita ini kan koridor-koridor aturan. Betul. Dan kalau kita patuhi, kita perhatikan itu, insya Allah kita bahagia. Yang ketiga tadi akhlak. Tadi kita bicara yang tadi dari mulai bersyukur, ikhlas, tingkatan ikhlas sampai ridho, ini kan di akhlaknya. Nah, ini yang paling banyak kadang-kadang yang membuat kita tidak bahagia itu di muamalah kita. Di syariah ini yang membuat kita banyak sekali tidak bahagia. Sepanjang kita tidak memenuhi aturan-aturan Allah, menurut saya kita, sepanjang kita selalu berbenturan, melanggar itu, sepanjang itu kita tidak akan bahagia. Pasti. Nah, kalau saya perhatikan, saya menonton juga tadi, perjalanan hidup tadi. Dari mulai kita usia balik, di mana takdir hukum-hukum Allah itu diinginkan. Kadang-kadang pada saat itu kita nggak sadar. Nah, tapi pada usia kita 20 mau menikah, disitulah mulai perjalanan hidup kita. Dan hukum-hukum Allah di situ yang paling banyak. Dari contoh misalnya dari mulai nikah, ya kan? Nah, kalau kita nikahnya benar, hukum-hukum nikahnya kita pahami, insya Allah bahagia. Tidak akan misalnya talak dan rujuk. Kan biasanya NTR nikah talak rujuk. Iya. Nah, kemudian setelah itu dapat mencari nafkah, mencari maisyah. Nah, kan ada hukum-hukumnya tadi. Cara mendapatnya tadi kan, dan kemudian cara mengeluarkannya. Semakin kita tidak pernah bayar zakat, semakin tidak bahagia. Itu yang wajib kan, apalagi yang infak sedekah. Yang lainnya misalnya hukum yang sekarang banyak ditinggalkan. Begitu punya aset, punya harta, apakah kita nanti menerima waris atau nanti kita mewariskan, sepanjang itu kita juga tidak lakukan, keluarga akan tidak bahagia. Di sini yang kemudian juga hal-hal yang misalnya tadi maghrib masih dorong riba batil, judi online masih main, kemudian riba, ya bunga berbunga. Sepanjang ini juga Allah tidak akan memberikan keberkahan dan kita tidak akan bahagia. Nah, ini di mana menurut tadi? Ini menurut saya. Ya, itu. Makasih, Tad. Itu memang realita, ya realita yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada hal-hal yang memang perlu disampaikan. Nah, jadi pada intinya apa yang disampaikan tadi itu semuanya tidak ada yang salah. Dan kita lihat sekarang, apalagi zaman sekarang ini terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Silaturahim udah jarang. Teman-teman terkadang cerita di kantor satu bagian dengan bagian yang lain sekarang ini, padahal itu berdempetan mejanya, itu sudah tidak kenal lagi. Karena apa? Ini sudah sibuk dengan handphone, sudah sibuk dengan laptopnya, jadi sudah nggak ada lagi yang namanya ngobrol segala macam. Nah, ini terjadi di akhir zaman. Mau tidak mau kita harus mengakui, termasuk tadi. Makanya zaman akhir-akhir zaman ini, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilaikum asbahatum fi zamanin." Nanti kalian akan berada di dalam satu zaman, ya. Kata Rasulullah, "Qalilun fuqaha'u, katsirun khutaba'uhu. Qalilun a'tahu, katsirun sa'iluhu. Al-'ilmu fihi khairun min al-'amal." Kata Nabi, nanti kalian akan berada di dalam satu zaman, qalilun fuqaha'u, artinya para ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang faham, itu sudah setinggal sedikit. Katsirun khutaba'uhu, tapi yang banyak para khatib, penceramah. Yang kedua, yang kemudian kata Rasulullah, qalilun a'tahu, sedikit yang memberi, katsirun sa'iluhu, yang banyak adalah para pengemis, peminta-minta. Kadang-kadang yang lebih hebatnya orang kaya ngaku miskin. Kalau ada pembagian semua berbondong-bondong pengen dapat. Nah, maka kata Rasulullah, saat itu al-ilmu fi khairun minal amal. Maka saat itu perbanyaklah mencari ilmu. Banyak-banyak menuntut ilmu, ya, supaya amalnya bisa benar. Nah, persoalannya saat ini itu sulit, Pak. Nah,
Makanya kalau kita bicara soal secara Islam yang kafah itu ya bukan susah sebetulnya, waktunya nggak cukup. Jadi tadi hanya bagian terkecil yang kita sampaikan tadi, yang sehari-hari barangkali kita pahami, bisa kita pahami bersama. Kalau berbicara tadi yang namanya akidah, syariat, kemudian yang ketiga adalah yang namanya tasawuf, itu menyangkut masalah itu tadi di dalam tuh. Itu namanya akhlak. Jadi apa namanya, akhlak batin. Kalau ilmu tasawuf itu sebetulnya adalah akhlak batin sebetulnya. Jadi kadang-kadang difahami itu ilmu tasawuf itu ilmu apa gitu ya. Padahal sesungguhnya itu adalah ilmu akhlak batin. Bagaimana batin ini sampai kepada Allah, maka dia paham betul. Nah, salah satu tadi bagian yang kita sampaikan adalah bersyukur kepada Allah, karena tidak hanya sekedar alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah alhamdulillah, alhamdulillah doang. Ya, tapi giliran cukup untuk nisabnya ngeluarin zakat, sayang banget. Ada tromol lewat mikir-mikir. Ya. Yang 100.000, 50.000, 20.000, ujung-ujungnya yang 2.000. Ya, di bapak-bapak sini masyaallah enggak. Ya, enggak ada satu. Artinya itulah kadang-kadang kita. Ya, jadi sayang benar. Padahal katanya bersyukur kepada Allah, tapi maaf lagi-lagi, punya duit di kantong ada yang 100.000, 50, 20, yang 10.000. Ya, paling nanti ujungnya yang paling kecil. Padahal syukur katanya. Sementara hartanya itu melimpah. Nah, jadi kemudian segala sesuatu amal ibadahnya kadang-kadang dia pengen dilihat orang. Ini juga banyak, Pak. Mungkin satu salah satunya adalah karena ketidaktahuan, ketidak ada pemahaman, maka kita mencoba menyampaikan ikhlas yang hakiki, ikhlas yang benar, jangan pernah berharap selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berharap teman baik, manusia memuji kita, itu relatif pak sifatnya. Saat ini teman baik dengan kita, saat ini teman bergaul dengan kita, suka benar sama kita, siang malam barangkali selalu kontek-kontekan, tapi bisa jadi minggu depan, bulan depan pak, sedikit aja kita salah sikap, salah ucap, bencinya dia setengah modar sama kita. Artinya apa? Kalau engkau berharap selain daripada Allah, maka siap-siap untuk kecewa. Harta tidak selamanya. Maka insya Allah, memang mudah-mudahan insya Allah kita berharap ke depan. Emang ini jujur pak. Ya, kita para da'i emang di akhir-akhir zaman ini agak sedikit prihatin. Prihatin. Karena memang apalagi kata Rasulullah, saya anti ala ummati zamanin yafirruna minal ulama. Nanti suatu saat umatku akan meninggalkan para ulama. Artinya bukan ulamanya secara fisik ditinggalkan, tetapi persoalannya umat Islam sekarang udah pada ogah kalau duduk di majelis ta'lim. Karena mungkin tadi kasirun khutbahu. Maka saya sudah sampaikan, kadang-kadang karena banyaknya para penceramah, ujung-ujungnya adalah cari pasar. Mohon maaf pak. Cari pasar artinya apa? Menyenangkan jamaah. Sehingga kalau ceramah dari ujung sampai akhir ketawa, itu katanya kiainya bagus. Soal isi itu nomor 17. Yang penting senang aja tuh jamaah. Dan ini zamannya, sudah zamannya. Lebih-lebih parah kata Rasulullah, nanti saya anti ala nasi sanawatun khodda'an. Nanti akan datang satu zaman kepada kalian, zaman-zaman kebohongan. Nah, yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha shadiq. Maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, mudah-mudahan dilindungi iman dan Islam kita, sehingga nanti pada akhirnya kita tidak mati kecuali husnul khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin ya Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wa nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alamtanihi faradudhu ilayna inda hajatina ilayh wa zakkirna man nasina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.